hari gini, siapa yang tidak pernah membaca berita online? Rasa-rasanya tidak ada. Portal berita online kini tengah digandrungi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan informasi secara tepat. Satu portal berita online terpercaya dan menjadi referensi, yakni findonews.com. Portal berita online milik MNC Group ini berada di peringkat ke-6 media online di Indonesia pada awal tahun 2018. Pencapaian ini sangat diapresiasi oleh Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo saat memberi motivasi dan arahan ke depan dalam syukuran findonews.com kepada seluruh karyawan hari Jumat di Grup Findo, Jakarta Pusat. HT berpesan agar kreativitas dan semangat juang dapat menjadi kultur dalam berkarya dan berkreasi. Yang pertama saya ucapkan selamat tentunya kepada Mas Farouk dan jajarannya karena findonews.com berhasil menduduki ranking nomor 6. Itu satu prestasi yang sangat luar biasa dalam waktu yang singkat ya, relatif dibandingkan dengan online yang lain yang lebih lama sudah berdiri. Jadi itu saya sampaikan selamat, sangat luar biasa, itu harus diapresiasi. Saya pesan kepada kawan-kawan bahwa jadikan bahwa kreativitas, semangat, fighting spirit yang tinggi untuk tetap menjadi leader, inovasi yang terus-menerus itu menjadi kultur. Bagi findonews.com, prestasi ini menjadi wujud kepercayaan pembaca akan berita dan informasi yang disajikan findonews.com yang akurat, lengkap, cepat, dan mudah dipahami. Prestasi findonews.com saat ini yang sudah mencapai ranking 6 itu luar biasa dengan jumlah page view yang per day ada 5 juta, kemudian unique visitor-nya setiap hari 2 juta, itu sebuah prestasi yang luar biasa. Dan harapan saya dengan prestasi yang terus membaik ini, Sindonews juga rankingnya akan terus naik. Dan memang cita-cita saya dan tim Sindonews.com, kita terus mengejar untuk menjadi ranking nomor 1. Seneng sih ya, terus apa sih, makin termotivasi juga karena Bapak Hari sibuk tapi sempet-sempetnya nyempetin ke acara ini gitu. Jadi kita makin termotivasi untuk Sindonews. Tak hanya memiliki kategori kanal pemberitaan yang beragam, findonews.com juga melakukan sinergi pemberitaan dengan semua media di MNC Group, seperti Koran Findo, Findo TV, Findo Jaya, Findo Weekly, Pokezone, RCTI, MNC TV, TV, dan iNews. Dari Jakarta Pusat, Tim Liputan, iNews melaporkan.